Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengelas menggunakan kawat flux dan gasstok. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama kita siapkan lembaran aluminium. Lalu saya pakai pipa aluminium dan kuningannya saya pakai bekas keran. Terus saya coba pakai besi betonizer. Lalu gerinda untuk menggosok. Terus kita pakai gasstok ya, kawan-kawan, untuk lasnya. Untuk pakannya kita pakai kawat yang dalamnya udah ada flux-nya. Soalnya nanti kita nggak usah pakai flux, tinggal memanasin saja. Oke, kawan-kawan, mari kita coba kita gosok dulu. Kita pasang dulu kepala toknya ke kaleng gasnya. Kita coba ngelas yang kuningan dulu ya, kawan-kawan. Kita tinggal manasin aja sampai kira-kira 5 menitan lah. Kalau sudah kedua media ini udah panas, baru kita kasih pakan las. Selanjutnya aku ingin melekatkan pipa aluminium. Jadi ini aluminium dengan aluminium, cuman pipa yang aku pakai ini sedikit tipis, mungkin kalau kena api terlalu panas dia bisa kalah, bisa meleleh. Makanya kita buat agak cukupan lah. Jadi antara platnya panas dan pipanya juga bisa panas. Terus untuk pakannya itu bisa leleh. Mari kita coba dulu ya kan, teman-teman.
Oke, untuk selanjutnya aku mau ganti menggunakan besi betonizer. Apakah bisa antara plat aluminium dengan besi betonizer? Mari kita coba. Apakah bisa? Ternyata bisa kawan-kawan, justru malah kalau besi ini panasnya lebih cepat menyebar. Jadi kira-kira 3 menitan kita kasih pakan las, dia itu langsung nyebar ke bagian yang kita gosok sama gerinda tadi. Dan nanti kita lihat hasilnya, apakah ketiga bahan ini tadi kuningan, aluminium, dan besi ini apakah tiga-tiganya kuat. Mari kita coba, kita buktikan. Untuk kuningannya lumayan kuat, sangat kuat. Untuk aluminiumnya juga makin kuat, soalnya aluminium dan aluminium. Dan untuk besinya juga lumayan kuat sih, dia bisa lengket. Ini saya gerak-gerakkan dengan tangan, dengan keras. Aluminiumnya juga, terus kuningannya juga, ini lumayan kuat. Caranya sangat mudah dan tentunya terjangkau. Kalau kawan-kawan ingin menginginkan kawat las yang ada fluknya, nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi bawah ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.